Setiap pasangan suami istri sejatinya harus saling menghargai, melindungi, dan mendukung satu sama lain. Tak hanya itu, suami istri juga tidak boleh menyembunyikan sesuatu dari pasangannya. Hal ini dilakukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, serta untuk mencegah timbulnya salah paham. Meski begitu, kadangkala suami masih sering merahasiakan sesuatu dari istrinya. Padahal, insting wanita dianggap lebih kuat dan mampu merasakan sesuatu yang tidak biasa, termasuk rahasia suaminya. Jika kamu merasa suamimu sedang menyembunyikan sesuatu, cobalah untuk mulai memperhatikan tingkah lakunya dengan lebih teliti. Sebab, saat suami memiliki rahasia, ia cenderung menunjukkan tingkah laku yang berbeda dari biasanya. Yuk, simak beberapa ciri-ciri suami menyembunyikan sesuatu dari istrinya. 1. Nada bicara yang terdengar berbeda dari biasanya. Suami yang menyembunyikan sesuatu dari istrinya cenderung menjadi gugup dan gelisah. Apalagi saat membicarakan hal-hal yang berpotensi mengungkap rahasianya, maka ia akan menjadi terbata-bata. Tak hanya itu, nada bicaranya pun akan berubah. Loh, Bella, biasanya, nada suaranya akan terdengar tidak stabil, yakni terkadang tinggi dan terkadang rendah. Nah, inilah yang bisa kamu perhatikan dengan seksama untuk melihat apakah suamimu memiliki rahasia atau tidak. Jika suami mulai sering terdengar gugup, terbata-bata, dan nada bicaranya tidak stabil terutama dalam pembicaraan suatu hal, kamu bisa langsung bertanya pada suami untuk mengetahui apa yang terjadi. 2. Sering menghindar dan berusaha mengalihkan topik pembicaraan. Semua orang tentu merasa tidak nyaman membicarakan rahasianya. Termasuk juga para suami yang menyembunyikan sesuatu dari istrinya. Mereka seringkali mengalihkan topik pembicaraan dan menghindar dari pertanyaan yang mengarah kepada hal tersebut. Kalaupun menjawab, biasanya mereka akan menjawab dengan singkat bahkan tidak nyambung dengan pertanyaan. Jika sudah terpojok, maka jawaban bohong akan jadi pilihan. 3. Cenderung bereaksi secara berlebihan saat ditanya. Mudah dan sering bereaksi berlebihan saat ditanya juga termasuk sebagai ciri-ciri suami menyembunyikan sesuatu. Reaksi ini dipicu oleh perasaan bersalah karena memiliki rahasia, juga karena takut rahasia tersebut terbongkar. Sebagai contoh, saat kamu bertanya hal yang sederhana pada suami, ia justru menjawab dengan berlebihan dan memberi detail tanpa ditanya. Selain itu, suami juga bisa menjadi sensitif bila ditanya, sehingga merespon pertanyaan kecil dengan diam, ketus, marah, atau mudah tersinggung. 4. Super protektif dengan ponselnya. Ponsel sebagai bagian penting dalam hidup setiap orang juga merupakan alat untuk menyimpan beragam informasi personal. Maka tak heran bila suami yang memiliki rahasia akan sangat melindungi ponselnya. Salah satu ciri suami menyembunyikan sesuatu dari istri yang lainnya adalah biasanya suami akan mulai protektif pada ponsel. Contohnya, ia menggunakan kata sandi untuk ponselnya, serta tidak meletakkan ponsel dengan sembarangan. Ia juga menjadi sering menerima telepon dan membalas pesan dengan sembunyi-sembunyi, menginginkan privasi adalah hal yang wajar. Namun jika berlebihan dan terlalu protektif terhadap ponselnya, tak ada salahnya untuk curiga dan langsung bertanya. 5. Omongan dan ceritanya mulai tidak konsisten. Ketika suami memiliki rahasia dan menyembunyikan sesuatu, dia akan berbohong demi memastikan rahasianya tidak terbongkar. Semakin sering dirinya berbohong, maka semakin banyak pula cerita yang harus dirangkai. Nah, inilah yang harus kamu perhatikan dengan seksama ya, Bella, saat omongan dan cerita suamimu mulai tidak konsisten bahkan terdengar meragukan, kamu bisa curiga dan bertanya padanya tentang apa yang terjadi. 6. Tiba-tiba bersikap terlalu baik dan pengertian. Meski tampak romantis, tak ada salahnya untuk curiga ketika suami tiba-tiba bersikap terlalu baik dan pengertian. Misalnya, suami tiba-tiba memberikan bunga padahal tidak ada hari spesial yang harus dirayakan. Tentu kamu merasa bingung,
bukan? Jadi, saat suami mulai bersikap terlalu baik secara tiba-tiba, bisa jadi hal tersebut dilakukan untuk mengecoh kamu, tujuannya agar kamu menganggap semuanya sedang baik-baik saja, tanpa ada yang dirahasiakan oleh suami. Perlu diingat bahwa sebaiknya kamu selidiki terlebih dahulu, dan pastikan kamu bertanya dengan hati-hati, sebab bila ternyata tindakan tersebut dilakukan suami dengan tulus, namun kamu malah curiga berlebihan, justru akan menimbulkan perselisihan nantinya. 7. Bahasa tubuh terlihat mencurigakan. Bahasa tubuh dianggap mampu menunjukkan perasaan atau pikiran seseorang, bahkan saat ia mencoba merahasiakannya. Jadi, kamu bisa lihat bahasa tubuh suami untuk mengetahui apakah ia sedang menyembunyikan sesuatu atau tidak. Ketika bertanya, cobalah perhatikan bagian tubuh tertentu, misalnya mata, letak tangan, atau arah tubuh. Jika bahasa tubuhnya mencurigakan dan bukan kebiasaannya, mungkin suami sedang berusaha menyembunyikan sesuatu. Contohnya, salah satu tanda orang sedang menyembunyikan sesuatu dapat dilihat dari gerak tangannya, misalnya melipat tangan di depan dada, tiba-tiba memasukkan tangan ke dalam saku, atau memegang anggota tubuh lain seperti tengkuk leher. Nah, itulah dia beberapa ciri-ciri suami menyembunyikan sesuatu dari istrinya. Jika kamu teliti, kamu tentu bisa melihatnya. Jadi, mulai perhatikan baik-baik agar kamu tidak tersakiti oleh tindakan suami. Terima kasih.